Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, di sini dengan AA atau Bang Eka. Kali ini AA mau membagikan tips tentang jangan berlebihan mengkonsumsi air dingin. Minum air dingin itu jangan berlebihan. Dan yang kedua adalah air dingin dicampur dengan air mandi yang dingin juga, udah gitu angin-anginan, itu beberapa kasus bisa memicu stroke, bahkan dia stroke ringan. Jadi teman-teman hati-hati kepada air dingin ya, sekali lagi baik yang dikonsumsi, mandi, dan juga kena angin-angin, apalagi kalau misalkan nggak pakai baju. Oke, segitu aja dari Bang Eka ya, hati-hati terhadap air dingin. Nomor saya jangan lupa 0857-111-4-3137. Ya, Bang Eka bisa ditemui di Bekasi ya teman-teman. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.